Hey hey Moktizen sekalian, selamat datang dan selamat kembali. Kini kita nak cerita something yang tidak begitu enak tentang barang Apple ini. Okey, seperti mana yang anda tahu, handphone saya telah rosak pada beberapa pada bulan lepas, sebelum seminggu saja sebelum raya. Okey, just nice the right time, the right place. Okey, handphone saya rosak. Okey, apa rosaknya? Water damage. Okey, water damage. Water damage. Okey, dengar baik-baik ya. Water damage. Okey, bila saya bawa ke pusat servis Apple, okey, apa yang saya pelajari ialah water damage. Okey, let's check it out. Apa itu water damage? Water damage adalah something yang Apple terang-terang telah cakap di dalam page-nya support, cakapnya, katanya tidak di cover oleh 1 year warranty yang kita dapat apabila kita membeli produk tersebut. Bagaimana mereka dapat detect permasalahan water damage ini? Okey, di dalam phone kita ataupun di dalam peranti itu tersebut, kita ada LCI, Liquid Contact Indicator. Okey, Liquid Contact Indicator ini pada asalnya, pada originalnya, conditionnya adalah dalam bentuk white atau silver begitu. Apabila indicator tersebut tersentuh, terkena water dan sebagainya, fluid dan sebagainya, dia akan bertukar ke arah merah. Apabila merah, betul-betul merah, red zone, anda sudah terkena. Ya, anda sudah terkena. Ha-ha, tak di cover ya kawan-kawan. Okey, kalau ikut pengalaman saya, jika anda hendak one-to-one replacement, anda perlu membayar, boleh, dia bergantung pada model tersebut juga, model phone anda. Okey, model phone saya iPhone 11 Pro RM 3000 lebih lah, 3100 ke 200 macam tu, saya tak pasti, saya dah lupa. Jadi itulah harga yang anda perlu bayar. Okey, bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah ini? Okey, benda yang anda boleh buat adalah, okey, apa yang anda boleh buat adalah anda perlu memberi Apple Care Protection. Okey, Apple Care Plus, ada dua kategori. Jadi harganya juga bergantung kepada model phone anda sendirilah. Okey, apa yang anda akan dapat dengan protection Apple Care Plus ini? Support daripada Apple. 4 hours, 7 days support. Maksudnya bila-bila saja anda boleh call. Yang kedua, anda akan di cover sehingga 2 kali kejadian bateri. Okey, bateri. Maksudnya dia cover juga bateri. Okey, kalau kita sebagai personal personally beli iPhone ni, okey, agak beratlah kalau kita nak beli semua benda tu. Jadi saya rasa okey, banyak juga yang saya dah tengok package-package iPhone daripada inilah kita punya carrier, maksudnya mobile carrier, mobile telcos dah include sekali dengan package ni, maksudnya coverage ni, sebab mereka telah bond dan juga tie anda selama 2 tahun kan. Itulah yang saya nak terangkan lah, apa yang terbuku di hati, itulah kekecewaannya kerana okey, janji Apple adalah, okey, anda tengok ah. Okey, video promo iPhone 11 Pro, okey, specifically iPhone 11 Pro yang dia telah masuk dalam tu, dalam iklan tersebut telah di splash dengan baik, dengan mantap sekali dia telah splash. Anda tak dapat bayangkan bagaimana nikmatnya mandi kalau macam tu. Okey, jadi yang keduanya, dalam website, dalam website telah declare IP68 punya inilah IP rating dan juga tak silap saya 4 meter ke bawah air selama beberapa minit. Yang kedua, splash resistant, dan yang ketiga, dust resistant. So, di manakah janji manismu? Ini dia. Kini kita telah ternoda dengan marketing dan juga ayat-ayat manis. Okey, ini bukan saja satu kekecewaan, malah rasanya agak tertipu, agak tipah tertipu dan sebagainya. Anda fikir-fikirkanlah. Harapnya produk
anda dapat di Pearl ketatkan lagi mutu dan kualitinya, dan coverage harapnya dapat better lah. Some sort of trap, I think. Itu pendapat saya. Walaupun orang kata salah sendiri, kenapa kenakan air sebagainya, tapi kalau dah janji dalam website pun kata boleh kena air, maksudnya bukan kena air splash saja, maksudnya boleh submerge, maksudnya masuk ke dalam air rendam selama beberapa minit, ini kan pula terkena sedikit-sedikit air tu. Lepas tu dalam iklan pun baik punya nala punya proof kena air, tapi realitinya tidak, anda mandi-mandi ayam pun boleh terkena masalah ini. Jadi jangan lupa kita teruskan bersama saya di MomoTube. Okey, kita like, share dan subscribe channel ini. Let's go, let's go, let's check it out, let's support our local YouTuber. Okey, let's go. See you. Bye bye.